Aku pakai 25 warna lebih buat tato ini seukuran 4 cm dan orang masih bilang jelek. Kebangetan gak sih? Hi, Mimi's here. Oke, jadi kali ini tuh spesial banget sebenarnya. Karena aku akhirnya natoin flash design-nya aku sendiri. Flash design aku yang kali ini diambil dari yang ini. Jadi dia tuh ada beberapa warna, salah satunya ini adalah yang rainbow. Menurut aku yang paling susah justru yang rainbow. Kenapa? Karena selain ukurannya itu aku mintanya kecil, 4-6 cm. Aku tuh literally pakai lebih dari 25 warna buat create tato sekecil ini. Ini yang kosong-kosong buat turunan warna lainnya. Kok pakainya banyak banget sih? Padahal ukurannya kecil banget. Yes, karena aku pengen bikin efek balon yang perfect. Biar gradasinya juga halus. Jadi jangan kalian kira kalau tato makin kecil itu makin gampang. No, it's not. Memang ada beberapa gambar yang lebih susah dikerjain pas kecil daripada besarnya. Pas ngerjain ini apakah susah? Yes. Challenging? Yes. Tapi aku super enjoy ngelakuin tato-tato kayak gini. Dan ini hasil jadinya. Awalnya tuh aku sangsi banget, takut gak keluar di kulit klienku karena kulit klienku gak terlalu cerah. Tapi lihat hasilnya ternyata bagus banget. Dan efek balon itu tuh dapet banget. Kira-kira gimana menurut kalian?